dari Kalbar. Nah, sehingga kita seluruh kabupaten kota provinsi berkepentingan kita punya SPN yang bagus, SPN yang memadai, sehingga ya, sehingga nanti ya, saya berharap daya tampungnya atau kuota untuk Kalbar itu lebih besar ya. Karena rasio yang baik itu polisi dengan masyarakat itu 1:1, sebenarnya ada yang negara 1:25, tapi ideal 1:40, 1:80 lah ya. Kalau sekarang masih sangat itu sangat besar, 1:600 gitu ya. Nah, kita berharap anak-anak Kalbar yang ya, seluruhnya dan mudah-mudahan juga ke depan dari daerah lain dijadikan sini gitu latihannya atau pendidikannya, sehingga kalau daerah lain pendidikannya di daerah kita dari sisi apa peredaran uang lebih bagus gitu, akan lebih bagus. Jadi SPM itu insyaallah yang menjadi tanggung jawab provinsi, akan segera kita komitmen provinsi akan segera, dan saya minta juga teman-teman dari kepala daerah dari kabupaten kota juga segera merealisasikan ya, komitmennya ini untuk apa, untuk daerah kita masing-masing. Mudah-mudahan nanti ke depan semua kabupaten